Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait sulitnya menikmati pasokan air bersih, PDAM khususnya yang berada di Jalan Sabutung Baru RTC dan RTD RW 02 Kelurahan Camba Birwa Kecamatan Ujung Tanah, Kepala Pelayanan Utara 1. DRS Basri Tompol menjalankan instruksi Direktur Utama PDAM Kota Makassar kepada warga dan masyarakat yang sangat kesulitan untuk menikmati pasokan air bersih PDAM khususnya yang berada di wilayah Pelayanan Utara 1 Kota Makassar. Dan karena banyaknya pengaduan dan keluhan masyarakat yang masuk di PDAM Kota Makassar terkait sulitnya menikmati layanan air bersih PDAM dan hal ini pun langsung secepatnya ditanggapi oleh Direktur Utama PDAM Kota Makassar dan menginstruksikan DRS Basri Tompo selaku Kepala Pelayanan Utara 1 untuk langsung secepatnya menerjunkan anggotanya ke lapangan untuk bisa secepatnya mengerjakan dan menyelesaikan segala keluhan dan kebutuhan masyarakat terkait sulitnya menikmati atau mendapatkan pasokan air bersih PDAM di wilayah tersebut. Hal ini pun sangat direspon baik dan positif oleh masyarakat khususnya yang berada di wilayah Utara 1 dan ada pun salah satu warga RTD RW 02 Kelurahan Camba Birwa Hamzah ketika dikonfirmasi secepatnya mengerjakan dan menyelesaikan segala keluhan dan kebutuhan masyarakat terkait sulitnya menikmati atau mendapatkan pasokan air bersih PDAM di wilayah tersebut. Mengatakan bahwa Hamzah merasa sangat bersyukur sekali dengan adanya pengerjaan pipa saluran air bersih PDAM di wilayahnya dan hal diungkapkan karena Hamzah sudah tidak bersusah payah lagi untuk mendapatkan pasokan air bersih dan beliau pun sangat berterima kasih sekali kepada Direktur Utama PDAM Kota Makassar dan DRS Basri Tompo yang baru dipercayakan selaku Kepala Pelayanan Utara 1 yang mengatakan bahwa Hamzah merasa sangat bersyukur sekali dengan adanya pengerjaan pipa saluran air bersih PDAM di wilayahnya dan hal diungkapkan karena Hamzah sudah tidak bersusah payah lagi untuk langsung merespon dan bertindak cepat atas segala pengaduan dan keluhan masyarakat terkait sulitnya menikmati pasokan air bersih PDAM ujar Hamzah warga. Adapun tujuan dan harapan PDAM ke depannya yaitu senantiasa selalu melayani masyarakat menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat dan memenuhi segala kebutuhan masyarakat apalagi terkait soal pasokan air bersih PDAM ujar DRS Basri Tompo, Kepala Pelayanan Utara 1. Salah kita tetap berusaha, alhamdulillah yang terjauh ini bisa dapat, yang terjauh dari anu ini nanti ini kita akan masuk lagi di apa daerah-daerah raja-raja Kallo. Nah itu ya sebagian itu sudah dapat tapi masuk di raja-raja Kallo. Karena kapan kita pemisahkan masuk, sebagian besar di sini tidak dapat. Makanya kita tidak paksakan masuk. Ini paham. Begitu aja. Mungkin masih ada pertanyaan selain harus pelayanan itu kepada semua masyarakat bagaimana bisa dapat air. Nah kita ini apalagi di skala prioritas itu daerah utara kota dengan timur kota itu bagaimana bisa demikian laporan dari Kadir Safri dan Naiswara tim liputan Celebes Magazine Makassar. Editor Mustafa Kamal.